8 kapsul, kapsul sel tamifir dan favipiravir kosong Pak ya. Ya. Untuk antibakteri ini azitromisin. Ketersediaan di gudang farmasi 14 tablet Pak. Pak, kalau untuk satu pasien itu biasanya konsumsinya berapa Pak? Untuk satu tablet untuk satu pasien Pak, satu pasien. Untuk satu pasien itu antivirus kalau osel 14 kapsul. Antibiotiknya ini 5 tablet. Untuk vitaminnya, multivitaminnya 14 tablet. Pak, berarti saat ini kondisi berarti krisis Pak ya? Iya, krisis. Untuk saat ini di provinsi juga stoknya sedikit. Sedikit ya Pak? Saya untuk hari ini pengajuan 100.000. Untuk favipiravir di ACC cuma 7.000. 7.000 dari pengajuan 100.000. Untuk pengajuan oseltamivir pengajuan 50.000 di ACC 1.000. Sudah 1.000 Pak. Dan untuk azitromisin pengajuan 15.000 di ACC 4.000. Pak, jadi untuk penanganan pasien COVID nanti gimana Pak? Ya, untuk hasil Zoom meeting kemarin dengan Kemenkes yang tidak ada gejala itu cukup dengan vitamin saja. Vitamin saja Pak ya. Pak, ini bisa didapat di apotek nggak sih Pak, obat-obatan antivirus Pak? Antivirus susah, langka susah, sekali. Susah Pak ya. Susah. Faktor penyebabnya apa sih Pak, kelangkaannya Pak? Faktor penyebab produksi juga Pak, produksinya juga kita pesan itu nggak langsung dapat, menunggu ya. Juga. Bahan bakunya juga katanya dari luar Pak ya? Iya betul. Dari India Pak. Dari India juga itu bahan baku favipiravir. Oke, siap. We'll be right back.